Running Man. Kenapa harus ada air di sini? Supaya nggak pecah. Still recording, right? Hi guys, welcome back to The Money Siblings. Hari ini kita kedatangan tamu spesial juga. Kamir, everybody. Kecil ya. Oke guys, iya kamu. Kita kedatangan siapa ini guys? Sebelah kiri aku ada siapa? Mawar. Dan sebelah kanan ya kita udah sering lihat dia, jadi namanya tidak perlu disebut. Demi. Oke, sekarang kita mau main apa? Couple versus? Couple, jadi Oke guys, jadi hari ini kita akan main couple versus guys. Siapa yang lebih mengenal? Siapa yang lebih kompak? Itu deh intinya, siapa di sini kita main, siapa yang lebih kompak. Jadi aku sama JJ lawan Brian sama Mawar. Nanti buat gamenya, kayaknya kalian bisa lihat aja sendiri ya gimana mainnya. Oke guys, kita jadi cewek dulu nih. Ya cewek dulu, kita harus menjawab pertanyaan, menjawab jawaban kita untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Oke guys, itu lah intinya. Oke, yuk. Alright, bye. Gak boleh, sumpah gak boleh denger sama sekali ya kalian. Oke. Lama. Dia harus mikir juga. Tunggu. Oke, aku sama Mawar udah menjawab 5 pertanyaan tadi, nanti kita bisa main. Sekarang giliran cowok-cowok. Oke, pertanyaan pertama. Kalau aku sama Mawar udah mau dihukum mati, apa makanan terakhir yang kita inginkan? Jangan jawab dulu, kita tunjukin dulu jawabannya. Aku fix tahu. Oke, ntar ambil balonnya. Jadi intinya guys, kalau mereka salah kita akan mencahin balonnya. Nggak! Aku kena sih. Siapa dulu nih? Duluan. Aku es krim. Jangan pecahin dulu. Gua sushi. Bener kan? Bener. Gua udah siap begini bro. Yaudah, next question. Kalau kita punya kesempatan buat adopsi monyet kecil, koala kecil, atau tiger kecil, kita milihnya yang mana? Aku tahu. Apa tadi? Monyet? Monyet kecil? Tiger? Tiger atau koala? Oke, wait. Ini gak tau nih. Koala! Koala. Oh, bahasa nih gue fix. Ini aku 100% tahu. Oke, Brian dulu. Dokter. Kamu? Tiga, penyanyi. Bener? Hah? Oh, bener? Yes. Wow. Kok basa-basa sih? Gue tahu dia sering ngomong jadi penyanyi itu enak. Yuk, udah ngejalanin hobi, suaranya enak, terus dapet duit. Enggak ngomong gara-gara itu karena dari kecil aku suka nyanyi aja. Contohnya nih. Ayo. Wah, aku kaget tau, kira kamu gak salah, ini seru. Oke. Okay. Waktu kita kecil, game digital apa yang sering kita mainin? JJ gak akan tahu. Oke, okay. Game digital apa yang kita mainin waktu kita kecil? Minecraft. Kamu dulu, JJ dulu. Tekken. Mario Kart, I always play Mario. Tapi aku suka main. Kena. Satu lagi ya? Last question, wow, jadi cuma salah satu loh. Cuma salah dua. Oke, okay. Last question, kalau kita bisa punya super power apa yang kita mau punya? Ya itulah intinya. Oke, okay, gue bisa jawab. Oke, okay, menurut kalian apa? Terbang! Baca pikiran orang. Terbang ya? Benar. Teleportasi. Jadi coba baca pikiran orang. Salah. Kalian tuh samain dua-dua. Oke, dua-dua. Kita siap. Oke, mesti tayar nih cewek yang harus membenarkan ini. Oke.
Terus sekarang kita cowok yang untuk jawab pertanyaan-pertanyaan. Sana, duduk. Tapi kan perlu juga di HP kamu. Two hours later. Oh iya. Oke oke. Entah, aku udah tekan. Ayo. Oke. Sister sister, sini sister. Ini kecil. Gue taruh sini. Ini kecil. Gak boleh curang. Gak boleh curang. Kecil banget. Cuma ini gede, gede. Ini gede. Ya, lihat dong. Belum bisa lagi sih. Siap. Okay. Let's go. Oke, aku pede. Oke, aku juga pede. Enggak sih. Enggak juga. Go, Brian, pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Who's your celebrity crush? Jeremy celebrity crush siapa? Dan? Tunggu, aku mau punya dua. Aku mikir dulu nih. Aduh, gue gak tau lagi. Jeremy itu ngomongnya Ronaldo mulu. Kendall Jenner. Oke. Okay. Eh, aku belum jawab. Oh, Megan Domani. Monica Bellucci. Megan Domani. Siap. 3. Dua. Final siapa? Ronaldo. 3, 2, 1. Aku benar. Oh, benar. Kamu apa dah? Penelope Cruz. Oh my god, itu enggak akan pernah kepikiran. Yuk, next. Kalau rumah kita kebakaran, siapa atau apa yang bakal kita selamatkan dulu? Hah? Siapa atau apa? Benda atau orang? Gak bisa gitu. Harus benda apa orang? Living things in the house. Iya, nyala gitu. Iya, yeah, nyala. Patapuf! Kalau gak patapuf kamu jahat banget deh. Karena dia sendiri. Mama tuh. Patapuf! Karena mama bisa jahat sendiri. Iya sih, tapi kayak mungkin lagi kayak gak sadar gitu. Oh iya. Kalau bentar. Ya pasti kesilap. Jadi finalnya siapa? Patapuf. 3, 2, 1. Enggak benar. Aku benar. Benar. Yeah. Leon. Oh, sama artinya. Mama bisa jalan sendiri. Iya sih. Mama bisa jalan sendiri. Kalau bisa jadi superhero, kamu akan milih jadi siapa? Kok kita kan jawabannya kamu? Enggak, maksud aku lagi. Kan sama kayak pertanyaan kita tadi dong. Ih, beda dong. Kamu super power. Iya. Oh iya, siapa? Superhero. Aku juga gak tahu sih, tapi aku kepikiran Spider-Man. Spider-Man. Atau Iron Man. Spider-Man. Iya. Yeah. Oke. Satu, dua, tiga. Siapa? Siapa? Batman! Deadpool! Kamu cinta Spider-Man. I like Batman. Deadpool. Deadpool emang termasuk superhero ya? Iya dong. Lebih sebenarnya anti-hero sih, tapi gak apa-apa. Oke, next. Kayak gede banget. Ukurannya ini berapa sih? Aku baru salah 2. Aku baru salah 2. Kalau kita punya uang 1M, kita bakal beli apa? Rumah. Tanah. Iya deh. Rumah buat keluarga karena Jeremy anak yang baik. Jadi kalau jawaban kamu beda, kamu jahat deh. Manipulasi. Finalnya rumah. Rumah, ya. Salah sih. Satu, salah dua, sih. Tiga. Aku bener. Aku sebenernya. Kamu jahat banget, dia kira dia bener. Aku bener. Udah loading gitu. Aku paling banyak di sini. DP rumah. Iya, aku sebenernya jawabnya DP rumah. DP rumah dong. Iya, sama aja. Iya. Oke. Last one. Oh, last one. Oh, so far we're winning. Tapi di sini bisa jadi tie sih. Oke. Apa talenta yang tidak banyak orang tahu? Talenta tentang diri kita. Enggak ada. Benar. Ada. Oh. Apa? Beneran? Hah? Ya kan? Tunggu. Kasih clue please. Enggak ada. Apaan itu? Aku belum pernah ngerti. Kamu harusnya tahu. Aku juga awalnya yang pikiran aku ngomongin ke kamu hampir setiap hari. Bisa enggak? Enggak tahu. Bisa nyanyi. Bisa bahasa Perancis itu talenta. Pasti bukan itu jawabannya. Udah gue salah fix. Udah fix. Nyanyi. Final itu. Enggak.
Kamu bisa nyanyi, nyanyi sih, Je, tapi pasti kamu jawabannya bukan itu. Enggak. Kamu enggak bisa nyanyi gue itu. Ya udah apa nih? Bahasa Prancis aja deh. Kamu apa Prancis? Enggak tahu. Apanya? Cepet. 8 hours later. Nari. Oke guys, guys. Oh my god, cepet. Guys, nyanyi. Ini talenta yang orang enggak tahu loh. Iya, tunggu. Enggak bisa, waktunya udah habis. Ya. Yeah. Brian bisa yeah. Bahasa Jerman gitu ya. Dua. Oh iya, Brian enggak bisa bahasa Jerman. Iya. Cepat banget. 2. 1. Benjamin PHP-in aku lagi, guys. Apa jawaban kamu? Jawaban kamu apa? Jawaban aku bisa bikin suara Donald Bebek. Sumpah jelek banget, Cek. Kalau aku masak. Oh iya. Nih perbedaan talenta Brian dan JJ. Maksud kamu apa? Papaku koki loh. Eh jadi yang benar siapa nih? Aku mau JJ ya? Sama JJ. Oke. Oke guys. Itu sama sih? Beda. Oke. Kita gini. Oke ini penting gak sih guys? Jadi gimana nih? Konsekuensinya apa? Gak ada ya? Ada sih. Jangan kasih konsekuensi. Oke guys, okay. Itu ya videonya ya. Seru deh. Jangan makan cabai. Terima kasih semuanya udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, and turn on notifications. And jangan lupa buat subscribe ke channel Mawar Eva. Dan guys, jangan lupa lihat channelnya Jeremy karena dia nyanyi pas dia masih 3 tahun. Enggak, 6 tahun. Cari Jeremy Mawar Eva, guys. Thank you guys, please. That was still recording, right? Da-da! Bye-bye! Bye! HP dah, HP ya? Tunggu mau bawa HP.